nyata aku mimpi didatangi dari itu, terus dia pakai tas gunung itu. Yeah. Dia bilang, dia ngomong bahasa Inggris kan, titip istri mana aku yang pergi umroh, aku mau naik gunung kan, gak ikut ya. Oh. Dia bilang, aku ikut lah sekalian kan. Okay. Ini mimpi dia bukan, ini mimpi bukan, kayak gitu kan. Aku udah kasih tau Jennifer, dia bilang, Masya Allah. Waktu itu alasan untuk ngajak Jennifer pergi umroh apa sih? Spontan aja, gak ada alasan apa-apa. Gak ada alasan apa-apa. Karena dia bilang, Dali mau, aku ngasih tahu aja, Jen aku mau umroh tanggal 15. Waktu awalnya bertiga aja, aku sama anak sama istri. Terus dia bilang Dali tuh, padahal aku sama Dali juga pengen umroh loh sebelum dia meninggal tuh, dia pengen bilang kita umroh ya gitu. Oh gitu. Okay. Dia bilang, yaudah berangkat sama aku sekalian ya gitu, dia surprise kaget. Bisa nggak? Bisa Dali. Itu aja ceritanya bang. Spontan memang Allah panggil Allah setting seperti itu juga. Nah. Berarti menurut Jennifer sebelum berpulang Dali tuh udah sudah niat, sudah ada niat umroh ya. Oh, okay. Ada. Aku niat umrohin Dali. Mudahin Dali bisa mau ketemu Dali sana. Oh. Dan aku juga ini aneh juga, aku bilang kemarin tuh feel like real ya, betul-betul nyata aku mimpi didatangi Dali itu, terus dia pakai tas gunung itu. Yeah. Dia bilang, dia ngomong bahasa Inggris kan, titip istri mana aku yang pergi umroh, aku mau naik gunung kan, gak ikut ya. Oh. Dia bilang, aku ikut lah sekalian kan. Okay. Ini mimpi dia bukan, ini mimpi bukan, kayak gitu kan. Aku udah kasih tau gini, aku bilang Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah semua ini jadi asbab hidayah, ya semua orang yang sayang sama Jennifer, sama Kamari, doakan yang baik-baik, komen yang baik-baik. Gak mudah loh, umur segitu jadi janda, anaknya masih 1 tahun, kehilangan suami yang dia cintai, yang mencintai dia, Masya Allah. Begitu saja. Itu berarti mimpi Dali itu setelah Ustadz ngajakin dia? 2-3 hari yang lalu aku mimpi sebelum kita mau berangkat itu. Tata, waktu pertemuan itu mungkin Jennifer bercerita tentang perjalanan spiritualnya dia kah? Sampai akhirnya bertemu Dali dan menikah gitu atau seperti apa sih, Tat? Gak ada cerita. Tapi yang jelas Jennifer itu dia belajar agama lah. Dia punya dasar, punya basic nih ilmu agama. Ya, tinggal diasah aja. Aku yakin dia akan jadi orang hebat, orang besar. Amin. Cerdas kan, bisnisnya kan juga hebat kan. Ya. Mandiri. Jadi Jennifer tuh sampai Jakarta aku tawarkan untuk dijemput, dia gak mau. Ada siapin hotel, dia gak mau. Pokoknya dia gak mau ngerepotin orang lah gitu. Sebenernya luar biasa juga anak. Jadi anak baik. Doakan umroh kami makbul ya. Saya doakan semua yang nonton ini, terutama wartawan yang berangkat umroh semua nih. Amin.